Aku percaya penjagaku. Wah, apa ini, guys? Ini dia, cuy. Para pahlawan. Untuk berkelompok, apakah kita harus melakukan ini? Ini ada Craig, ada Chocho, ada Tohe, Marin. Ini siapa namanya? Siapa yang mamang ini, cuy? Marvin, ya Marvin, cuy. Oh, oke. Aku akan melakukan yang terbaik. Let's go, LV. Itu nggak ada ya? Siapa tuh namanya? Siapa penjaga penginapan? Aduh, siapa nama penjaga penginapan? Nama penjaga penginapan siapa? Lupa aku loh. Kok nggak ikut ya? Nggak ikut foto dia, cuy. Let's go, butuh. Let's go, let's go. Anjay. WLP, ngapa deket-deket? Lu nangis, cuy, LP. Lu. Lu, LP dibunuh, anjay. LP meninggal. Lu solo. Ih, bener, cuy. Kita solo, anjir. Nggak ada teman kita, lu. Teman kita hilang, anjay. Lu, nyamuk raksasa. Astaga, cuy. Apa? Langsung lawan nyamuk. Let's go, let's go, let's go. Bantai, bantai. Anjir. Hampir saja, bos. Woi. Aduh, kena, cok. Oke, bentar. Dikit lagi. Mati nih. Let's go. Nice. Semuanya pergi ke bunker. Lu, ini, cuy. Pasukan penjaga, lu. Teman seperjuangan. Ya nggak sih? Hei, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang terjadi? Kita harus menyelamatkan kedua gadis yang diculik. Siapa gadis yang diculik? Apa yang kau bicarakan? Kita harus pergi ke bunker. Ikuti aku. Lu, bentar tuh, lu. Lu, ini apa sih ya? Longsoran batu menghadang. Bantu aku memindahkannya. Ikan dikit. Ada meteor, anjay. Lah, kocak. Woi, bang. Lu, bang. Lu, abangnya. Patungnya robo, cok. No. Baru juga ketemu, lu udah meninggal, anjir. Melindungin apanya kalian selalu kalah melawan penjajah. Lu, bocil. Lu, kebakaran, cok. Kiamat, anjir. Kiamatku, bro. Lu meninggal semua, cok. Waduh, tim-tim kita. Ini para penjajah, nih. Kau kuat. Dengan wajah yang bodoh. Terima kasih banyak kita menghentikan serangannya berkat usahamu. Oke, bang. Ini pertama kalinya kita melihat satu sama lain, kan? Tapi kamu tampak familiar. Loh, di mana aku? Siapa kalian? Di mana aku? Siapa kalian? Siapa kalian? Kalian siapa, coy? Kita adalah perlawanan. Dahulu kala para penjaga menjaga perdamaian. Kami warisin. Dan bertarung melawan penjajah sebagai perlawanan terakhir. Di mana aku? Kau bercanda, kan? Ini garis pertahanan terakhir umat manusia. Loh, kiamat, guys, ya? Oh, kiamat, cok. Oh, ini Heavenhold, ini Heavenhold. Hancur Heavenhold. Meskipun ini masa yang sulit, kita tidak boleh sebodoh itu. Ya, kendalikan dirimu. Tanggal berapa hari ini? 6 November. Aha, 5.12. Kau terus menanyakan pertanyaan aneh. Pasti kau punya masalah yang rumit. Kenapa kau tidak bertemu dengan pemimpin kami? Loh, ada pemimpinnya. Dia sedikit menakutkan, tapi bijak dan dapat dipercaya. Siapakah itu? Sekarang dia sedang menginvestasi bunga aneh. Wah, ini penginapan kita. Anjir, penginapan kita hancur, cok. Dia pasti bisa menolongmu. Oh, kamera tadi, loh. Kamera kita, men. Masih tersimpan kenangan, cuy. Loh, ini nih. Ada LP, ada Craig, Chocho, Sohe, Merin. Kameranya, cuy, masih utuh, loh. Kameranya masih utuh. Selama 10 tahun. 10 tahun, cuy. Kameranya masih utuh. Gigi banget. Woi. Buka, woi. Ada orang, cok. Tidak ada jawaban. Sepertinya rumahnya kosong. Rumahnya kosong? Oh, kosong ya. Oh, iya, kosong. Rumahnya kosong. Rumahnya kosong tapi dijawab. Bodoh banget, anjir. Oh, ini, cuy. Terima ini penjajah sama... Woi. Ini musuh world pertama nih ya. Iya, cuy, ini bosnya world pertama nih. Rio Wickwick. Apa kau penjajah? Penjajah jelas itu. Kau tampak familiar. Aku penasaran. Loh, dia nggak ingat kita ya? Aku tidak tahu siapa kau, tapi kau benar-benar jelek. Tai, rusak. Ingat, orang yang meninggalkan pemimpin. Orang jahat membuat pemimpin menangis. Bol hitamnya dibom, bang. Bol hitam? Bol hitam apa sih? Lu kabur, cuy. Oh, Denny. Oh, Denny nggak kabur, cuy. Denny nggak kabur nih. Orang jahat membuat pemimpin menangis. Nah, lo jatuh kan? Nah, lo meninggal nih. Apa yang kau mau dari kami? Bukan salah kami kalau kau masih jelek bahkan setelah kau mati. Ah, apa ini, anjir? Apa yang kau bicarakan? Aku hidup selamanya di sana, di hatimu, anjir. Kau, apa yang kau membicarakan? Kau sudah mati di Kaisaran Ras 10 tahun yang lalu. Jika kau tidak mati, kenapa kau melakukan itu pada pemimpin kami? Si kecil itu hampir gila mencarimu. Si kecil? Si kecil kayaknya LP gak sih? Little Princess. Dasar hantu, aku tidak akan membiarkanmu. Wow. Anjir, men, ini sulitnya, guys. Sulitnya main di PC nih ya.
Gak siap itu. Kaget aku loh. Marshmallow. Marshmallow. Gigit kalahkan hantu jelek itu. Lu lawan binatang raksasa coy. Woi, dia ikut juga. Anjir. Kenapa lu? Lah, lemah banget anjay. Lah kocak lemah banget anjir. One hit lu. Kira jago tadi. Siap, siap. Lu. Lu jinak coy. Jinak anjir jinak. Serigala kita yang war 1. Oh serigala yang kecil itu. Yang kita selamatin. Masa iya segede ini cuy. Masa dari kecil segede ini anjir. Gila belai serang. Belai atau serang nih. Belai aja lah. Nanti mati gitu. EP datang. Win. Win ini nih EP cuy EP. Bismillah. Kau bepik saja. Terlain trio panda bagaimana mungkin seorang bisa melawanmu. Orang macam apa yang. Ini binatang flare. Binatang flare-nya. Halo bang, halo IC Fraud. Kau Kuhaku. Loh ini EP cok. Putu Princess. Udah gede cok, 10 tahun udah gede ya, cepet banget ya. Kok dia gak bahagia guys, apakah kau benar-benar Kuhaku? Ya udah jelas men. Tanya siapa dia. Minta maaf untuk seberangan. Oh kita gak tahu ya itu Little Princess ya. Oh kita gak tahu coy dia Little Princess. Coba kita tanya ya. Tanya siapa dia cok. Kau tidak berubah. Semuanya berubah dan kau tetap sama seperti 10 tahun yang lalu. Tentulah awet muda guys. Makanya minum jamu. Tidakkah kau mengenaliku? Ini aku, Putri Canterbury. Lo apa tadi? Sekarang kau bisa mencapai Raja Milan tanpa bantuanku. Lo, pembohong. Tuan Putri adalah gadis kecil yang manis. Mana nih coy? Ya gak dikasih tahu nama aslinya. Oh iya ya. Baru sadar aku lo coy. Dulu kita biasa menyeludupkan cemilan di belakang Lorin. Itu adalah kenangan yang menyenangkan bagiku. Tapi aku tidak tahu bagaimana perasaanmu. Jika aku memiliki kesempatan untuk melihatmu lagi, Lorin, aku pikir aku punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Curhat ya. Sekarang aku punya kesempatan untuk mengatakannya padamu. Oi, apa nih? I love you. Bukannya. Tapi aku tidak tahu harus mengatakan apapun padamu. Loh, gimana sih? Lah, jalan doang anjir. LPEP belum dikasih tahu nama aslinya. Ya nama aslinya siapa ya guys ya? Little Princess nama aslinya siapa kira-kira? Ini adalah camp perlawanan. Kali pertahanan terakhir umat manusia melawan para penjajah. Semuanya bertarung sampai akhir. Entah kita punya kesempatan atau tidak. Wajah bodoh itu seolah-olah kau tidak tahu apa-apa. Banyak orang yang senang bertemu denganmu. Jangan lupa untuk menemui mereka. Oh iya, Tuan Putri tidak tidakkah ada hadiah untukku? Let's go. Maaf. Aku belum siap untuk menyambutmu. Lu kenapa dia gas? Lu ngambek coy, ngambek coy. Apakah dia orang yang disebut pemimpin? Yoi, gila terkenal banget kita loh. Dia bicara tentang orang berwajah bodoh. Apakah tidak apa-apa membiarkan orang itu masuk? Loh, ya tidak ada tampak lebih bodoh dari itu. Kenapa mereka ngomongin aku bodoh ya? Tidak diragukan lagi dia adalah si wajah bodoh itu. Anjir, julukan kita si wajah bodoh loh. Bukankah kau Kuhaku? Woi terkenal kita coy. Gila dikenal Kuhaku. Yang mengungkap rencana gender case. Let's go. Masih inget dia lo. Membantu para Inuit yang didiskriminasi. Oh anjir masih dikenang lo. Kuhaku yang menggagalkan rencana jahat klan ular berbisa dan mengembalikan kedamaian. Anjay. Pewaris tinju gunung Sen. Kuhaku anjay. Apakah lenggak itu benar? Kembali. Ah, tidak berubah setelah bertahun-tahun lamanya. Lo kamu juga gak berubah. Setelah 10 tahun anjay. Akulah orangnya. Yang sebenarnya terjadi adalah. Bukan aku. Anjir. Jadi sepuh nggak sih? Jadi sepuh nggak sih? Merendah cuy. Bukan aku orangnya. Aku bukan. Enggak bukan aku. Sepuh meninggi. Let's go. Bocil. Anjir. Ah ini cuy. Bocil laknat kayak gini. Karpit banget. Ayahku bilang. Kalau Kuhaku kabur 10 tahun lalu. Anjir. Kabur karena takut akan penjajah seperti seorang pengecut. Ya aku juga mendengar rumornya. Tidak mungkin seorang kembali begitu saja seperti ini. Mungkin aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita sangat membutuhkan pahlawan di sini. Maaf telah membuat bingung, maafkan. Anjir, guys. Ambil ini. Ini adalah sate tikus. Loh, sate tikus anjir. Ya ampun, cong, gak ada makanan lain apa? Sate tikus loh. Sialan bocil, sialan guys. Mana bocil tadi? Loh, hilang dia loh. Bocilnya hilang anjir. Lana, guys, ada Lana. Lana, coy. Ada Lana. Let's go, lari lagi. Kau, apakah kau Kuhaku? Ayo kita lomba lari. Lo lumpuh dia kas. Bagaimana penampilan Marin membuatku. Sekarang semua orang memanggilku pembalap petir. Kenapa dia pakai kursi roda ya guys ya? Karena aku tidak bisa berlari lagi. Tapi tidak apa-apa. Roda lebih cepat dari kaki. Bener juga cuy. Lihatlah let's go.
Anjir, cepet banget anjay. Let's go Lana. Let's go. Jatuh dia guys. Mundur. Lu gak mau dibantu anjir. Aku baik-baik saja. Aku mohon. Haruskah aku berlatih mengemudi lagi dan bertemu denganmu lagi? Aku akan berlatih. Kenapa bisa lumpuh ya guys ya? Suram. Oh ini nih ya. Ini Sohe guys. Sohe sama Fapi nih. Bagaimana kak? Kenapa Sohe guys? Tenang Sohe. Sohi. Pergi selama 10 tahun dan tiba-tiba kembali seperti itu. Apa kau menggunakan mesin waktu? Seperti itulah. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Luffy itu. Oh Luffy. Itu bukan hal yang mustahil jika kau memutar ruang dan waktu dengan kecepatan yang cukup. Ah peduli amat. Yang penting kau kembali benar kan? Aku sangat senang kita kembali bersama. Iya. Di mana para juara lain? Yang lain mana? Yang lain mana woi? Merin bajingan itu aku tidak mau melihatnya lagi. Kenapa ya guys? Loh kenapa cuy? Sohi dan Marin bentrok anjir. Maaf banyak hal yang terjadi. Ini cewek atau cowok nih Luffy nih? Hei apakah kau sudah bertemu dengan Tuan Putri? Dia mungkin orang yang paling menantikanmu. Dia pasti sedang di kuburan saat ini. Tombol untuk ke kuburan ada di dalam tenda Tuan Putri. Persis di bawah ini. Oke bang. Wih ini Krik. Anjay Krik. Wih apa kabar Krik? Kami kehilangan rumah kami dan berkumpul di sini. Hei Krik. Oh kau mengenaliku. Yoilah, Krik. Kurasa kau memiliki alasan tersendiri. Dunia benar-benar berubah setelah kau pergi. Para penjajah mulai menyerang. Langsung diceritain cuy. Oh ini penjajah cuy. Ada Indonesia nggak? Nggak ada Indonesia. Bahkan Heaven Hold di mana kami menampung para pengungsi hampir ditempatin sepenuhnya oleh penjajah. Dijajah kita gitu. Tuan Putri perlawanan hampir tidak bisa menahan garis. Di sini ada pertahanan terakhir Heaven Hold. Tuan Putri? Ya, putri kecil itu. Dia tumbuh menjadi putri yang gigih dan teguh. Sayang sekali dia harus tumbuh seperti itu. Maaf telah membuat suasana tidak enak. Tidakkah kau ingin bertemu dengan yang lain? Udah tadi. Kau adalah bertemu dengan wajah yang tidak asing yang lagi bersama. Oh ini kuburan ya, kuburan. Oh ini dia coy, kuburan coy. Tinju Gunung Saint Mei. Di sinar terbaring Mei telah menerangin semangat tinju. Mei meninggal cuy. Ini siapa nih? Oh, ini gak bisa nih. Kok ini bisa didorong ya? Loh, kok bisa didorong anjir? Loh kocak. Bisa didorong anjay. Alan Charson. Untuk mengenang pria yang menyukai ledakan. Alan Charson. Alan Charson siapa? Alan Charson anjir. Alan Charson. Ini siapa nih? Kapten Kesatria Eva. Di sini terbaring Eva yang contoh yang baik. Eva meninggal. Eva tarung Marpin. Marpin cu. Marpin meninggal. Mei. Terus ini Sapira. Oh Sapira meninggal. Sapira cu. Sini terbaring Sapira. Kesatria Hitam. Ini siapa nih? Mina Bronte. Siapa Mina Bronte? Perlawan yang terbaik. Ibu terbaik kami akan selalu mencintai. Mina Bronte siapa? Mina Bronte anjir. Chori. Di sini terbaring pemanah terbaik perlawanan dengan busurnya. Chori. Chori siapa Chori guys? Ini apa? Ini siapa ini? Kuhak. Untuk mengenang Kuhak aku percaya bahwa kau masih hidup di suatu tempat di luar sana. Tadi kira mati loh. Bantu aku sibuk. Aku tidak punya waktu untuk melihat-lihat. Oh bersih-bersih cuy, bersih-bersih nih. Eva, Marvin, Mei, terus Sapira. Meninggal cok. Eva, Marvin, Mei, Sapira. Maaf aku tidak bisa mampir lebih sering. Lihat siapa yang ada di sini. Beri hormat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba tanya apa yang terjadi. 2 tahun yang lalu kami melakukan misi penyelamatan di Canterbury Utara. Oh ada ceritanya cok, ada ceritanya nih. Oh ini dicerit. Oh ini Sohi. Kerip. Lu terakhir senjata booster. Lalu diusul ulang. Masih ada yang tertinggal. Siapa tuh? Sapi. Oh ini dia. Oh ini tragedi kematian nih. Mei cantik banget. Mei coy. Lu Marpin. Mei. Sapira. Eva. Flashback. Iya flashback ini. Tembak ke depan dan buka jalannya. Let's go Sohi. Hanya ada 1 peluru tersisa. Kita semua akan mati. Sohi. Oh, gara-gara itu matinya guys. Kenapa nggak diselamatin ya? Bisa kehilangan siapapun di kaisaran karena kepemimpinan emosionalmu. Mulai hari ini Kaisara akan berpisah dengan Canterbury. Oh cu pisah coy. Dan bertarung secara independen melawan para penjajah. Kok ingin mengatakan sesuatu? Kurasa inilah saatnya. Pisah coy. Pilihan barat buat EP yang belum lama jadi pemimpin. Iya cu. Perpecahan seperti ini. Masih bocil-bocil banget ini. Secara rasional aku mengerti, tapi secara emosional aku tidak bisa menerima tindakanmu. Aku datang untuk mengatakan itu.
Apa yang kau ingin? Tapi aku hanya tidak bisa menerima kematian teman kita. Pikir kita harus berpisah untuk sementara. Akan bergabung dengan pasukan kasaran Ra. Marin cu. Selamat tinggal. Marin gabung sama Ra. Ditinggal kita. Bantu nolong di belakang mau kabur kemana? Iya ya. Kalau kita bantu yang ke belakang, kaburnya kemana? Kenapa nggak dilawan ya? Udah nggak kuat apa? Kami tersisa hancur terbagi dua. Dikasih bunga cuy. Kau benar-benar tidak mati. Kau hanya meninggalkan kami. Sejak kau menghilang banyak hal yang terjadi. Kau takkan tahu sebanyak apa air mata yang kukeluarkan selagi menunggumu kembali. Nangis cok dia cok. Tapi tak apa. Itu semua hanya sejarah sekarang. Itu hanya masalah kecilku. Tapi bagaimana dengan janji kita untuk menyelamatkan semua orang? Aku tidak mengerti. Menyaksikan orang-orang terbantai. Eva, Linda, Bob. Dan semua teman yang mempercayakan takdirnya pada kita. Linda sama Bob udah mati ya? Linda Bob mati juga ternyata. Harus menyaksikan mereka mati perlahan di pangkuan tanganku. Pedang sang dari ramalan pedang sang juara tidak bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Karena kau menghilang. Lebih baik daripada mati. Lalu kau mengkhianati kami semua. Hanya aku berbohong, itu semua hanya sejarah dan sekarang sudah baik-baik saja. Nangis cok, nangis kah? Nangis cuy. Ku menangis. Dari mana saja kamu? Meninggalkan kami. Jelaskan apa yang terjadi di kaisaran. Oke, kita jelaskan guys. Apa? Bagimu ini adalah masa depan. Apakah kau masih kuhaku yang aku kenal? Tidak, aku tidak tahu. Yang dubbing menjiwain. Iya cuy, yang dubbing. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa nih cuy? Ada pilihan guys. Aku akan menemukan jalan untuk kembali ke masa lalu. Aku akan tinggal di sini sampai saat terakhir. Ini aja lah. Pilih lock, pilih hijau, pilih hijau. Dia nangis cuy. Bisakah aku mempercayaimu? Jika aku mengandalkanmu satu kali ini dan lalu aku kehilanganmu lagi, aku tidak akan bisa menahannya. Kau tidak akan menghilang lagi. Menghilang apa cuy? Aku berjanji. Oke, let's go, aku berjanji lah. Nggak ngaruh kan endingnya? Aku mengerti maksudmu. Aku sudah bilang pada para prajurit untuk memberimu akomodasi. Tidak mewah tapi mungkin kau bisa beristirahat. Apapun yang terjadi, ayo kita pikirkan masing-masing. Oke, tidur aja kita. Tidur? Belum siap. Tidur aja lah. Tidur nggak sih? Tidur nggak sih? Tidur lah. Nggak ada lagi. Turu. Kita turu guys. Apa ini guys? Lu diserang anjir. Lu diserang kita cok. Diserang saat tidur. Jajah datang. Ini dia cok. Dulu camp dikepung oleh mereka. Kita semua akan mati. Pengungsi agar berlindung. Prajurit pergi ke medan perang. Ya tuan. Loh cok, diserang cok. Let's go. Ke atas. Let's go. Ke atas. Ini cok, siapa yang nyerang ini? Malapetaka mengikutimu. Kemana saja. Penjajah melancarkan serangan besar. Jumlah mereka banyak sekali. Kita harus tetap waspada. Udah, tidak ada waktu untuk mengobrol. Mereka datang. Datang cok mereka coy. Rame banget anjir. Gila mah, ini mah mati kita coy. Jika kita gagal semua orang akan mati. Kita tidak bisa membiarkan penjajah mengalih-alih. Berikan kemampuan terbaikmu untuk Canterbury. Let's go Canterbury, let's go. Nice. Selesai lah. Easy guys ya. Gak sekuat apa yang kukira. Apakah kita berhasil? Let's go, berhasil gak? Sial, ada lagi loh. Lu rame banget cuy. Wow, ada 4 nyamuk raksasa. Anjir. Apa yang terjadi? Apakah mereka mencoba menyelesaikan semua ini? Udah mati kita guys. Tidak apa-apa. Aku siap. Anjir cuy. Multi. Kita masih hidup. Penghalang pemimpin. Cukup bagus. Penghalang Tuan Putri melindungi benteng ini. Itu akan menahan para penjajah. Dulu. Hancur jas. Penyihir hitam. Ada penyihir hitam coy. Ini apa lagi? Monster apa lagi ini coy? Ada monster gede anjir. Ulah tembus anjir. Jika mereka selamatkan Tuan Putri. Let's go bang. Gila gede banget monsternya anjir. Aduh, gila sakit banget damage-nya. Anjay coy. Damage apa itu woy? Gede banget. Anjir. Selesai. Super Epender itu. Enggak mati. Santai. Apa itu? Sangat sulit untuk mengalahkannya meski hanya lucu. Wah, anjir. Banyak banget, cok. Wah, kalau ini udah mati, kita yang pasrah aja lah. Udah lah, mati aja kita, cok. 2 aja susah, apalagi 10.
Oh, mati cok, EP cok, penghalangnya. Celakalah kita. Sohei. Sohei dimakan coy. Marshmallow. Lah, bahkan marshmallow aja mati loh. Loh, trio weak. Tamat coy. Lah, udah mati kita, udah pasrah aja loh. Selamatkan Tuan Putri, kabur. Anjir, kabur, anjir. Semoga beruntung, good luck. Mana bisa lah ngelawan, selamatkan Tuan Putri. Wih, gila coy, maju. Solo gak solo? Oh, enggak, ada Luffy, santai. Bisa. Oh, ada Krik. Bisa. Let's go. Bisa. 3-3. Bisa lah, 3-3 mah easy cuy. Anjing, satu hit, cok. Oh, enggak cuy, story. Enggak, oh, story woy. Story ya, story. Apa, mimpi ya? Oh, mimpi cuy. Iya, mimpi doang, mimpi ternyata. Aku akan menganggapku gila. Tapi kau harus percaya pada aku, 20 jam dari sekarang, serangan besar penjajah akan memusnahkan kita. Kekuatan kita tidak cukup untuk menghentikannya. Kecuali jika kita dapat bala bantuan. Kau harus minta pertolongan Aisa. Hanya itu pilihan kita. Let's go, pertolongan Aisa. Ada ratusan dan ribuan penjajah di antara garis pertahanan kita. Kita harus menerobosnya untuk bertemu Aisa. Kumohon, bantu aku. Satu-satunya orang yang bisa melakukan tugas ini adalah kau. Let's go, aku akan melakukannya. Ayo kita bicarakan tentang kenaikan gaji dulu. Apa nih, cok? Yo, let's go. Terima kasih. Ayo cepat. Ayo, kita harus minta bantuan Aisa, guys. Anjay, selesai kah? Kita berhasil. Tadinya mustahil, tapi kita... Iya, kita benar-benar berhasil. Kau melakukannya dengan baik, Tuan Putri. Dengan senang hati. Terima kasih. Anjay, dipeluk, coy. GG Gaming. Mungkin kau adalah penyelamat kami. Yoi. Lu malu dia, guys. Maaf, aku terlalu cepat merayakannya. Kita harus membujuk Aisa sebelum terlambat. Let's go. Aisa, di mana dirimu? Loh, ini cuy. Nih. Kapten, kami membantu 10 orang hari ini. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kau lakukan. Awasin kami dari manapun kau berada. Mawar merah, tua, terukir. Ini itu ya, siapa namanya? Lupa aku namanya. Mary gak sih? Bajak laut mawar merah tua tidak akan bisa digagalkan. Mary Jane gak sih? Seingatku Mary Jane namanya. Oh, Rahel. Rahel, anjir, salah cok. Anjing. Kira Mary Jane. Di sini terbaring raja bajak laut yang menyelamatkan jutaan nyawa. Aduh, salah cok. Ini dia ke Merin. Siapa yang berani meninggalkan posnya di situasi seperti ini? Auto kaget cok. Kau masih hidup ya? Tidak mungkin juga sih kau yang bodoh itu mati dengan mudah. Dia dan nemu One Piece, bang. Oh, tinggal lagi. Kau melewati tempat berbahaya itu. Bagaimana kau bisa begitu melonjong? Tidakkah kau tahu kalau mereka sangat mengandalkanmu? Maria. Oh, Maria namanya. Tenang. Jangan dengarkan kami. Kita harus menyampaikan sesuatu deh. Pada Aisa. Kita melindungi orang-orang yang naik ke kapal terbang. Kapal terbang? Dia mau pergi. Mereka mau pergi, cok. Tapi pergi kemana coba ya? Untuk melindungi orang-orang, kami harus kabur ke tempat ini. Nemui Aisa sebelum terlambat. Let's go, Aisa. Oh, ini siapa, cuy? Tunggu. Apakah kau di sini untuk memberi hormat pada Santa Karina? Karina. Karina meninggal, coy. Rahel, Karina. Santa Karina dikuburkan. Loh, bukannya dia vampir ya, guys ya? Kok bisa mati ya? Ketika perang meletus, Santa menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan yang terluka. Kami membangun monumen ini, kami tidak bisa melakukannya sekarang. Kenapa kau tidak memberi hormat pada Santa juga? Belakangin, bang, hidup lagi itu. Belakangin? Gak hidup, coy. Gak hidup, anjay. Gak bisa, anjir. Ini. Oh, ini ada batu nih. Lempar batu. Loh, gak hidup, anjir. Lempar lagi. Batu terakhir nih. Kalau gak hidup. Lu gak hidup, anjir. Udah 3 batu ku lempar. Ngantik bawah tapi dekat ya. Gini. Atau gini. Oh, kayak gini nih. Nih hidup. Ih. Lu kocak. Tadi bisa, coy. Lupa tadi bisa, anjir. Lu. Bisa nih. Nah, cuy, hidup lagi, Karina. Let's go. Itu enak sekali. Aroma yang tidak asing, sangat menyegarkan. Aku tahu ini sudah lama sekali, tapi kau muda lengah kuhaku. Kira Karina tidak berubah, cuy. Masih awet muda ya, cantik jelita. Aku pikir bahwa aku mendorong.
tidak berpikir kalau aku hampir membunuh diriku sendiri. Tapi tidak apa-apa, aku baru saja menikmati makanan terbaik dalam 10 tahun terakhir. Ini hadiah untuk makanannya apa tuh? Kotak kuning, seperti biasa. Dicupang hari ini, iya dicupang itu guys. Heaven Heart, penuh dengan orang-orang yang penyembuhanku. Hidup lagi Karina woi. Ini ada Akayuki coy, ada Akayuki nih. Akayuki cuy. Kembalikan Murasume. Oh iya iya, kembalikan. Oh yang kita dapat tadi loh, pedangnya. Oh pedang yang kita dapat tadi coy. Ya gak sih? Pedang yang kita dapat tadi loh. Muramuse, Muramuse nih. Woi apa nih woi? Belum siap, belum siap. Tiba-tiba diserang gila. Anjir, tiba-tiba diserang woi. Akayuki kenapa guys? Ini adalah kejadian. Akayuki hidup kembali. Itu tidur yang berkualitas. Aku, apakah kau kembali dari jalan-jalan? Sudah 10 tahun, 10 tahun. Sudah pasti aku berjalan-jalan. Enggaklah 10 tahun. Waktu cepat berlalu. Telah tidur selama 500 tahun. Hilang kesadaran akan waktu. Gila 500 tahun cok. Ini manusia ada bukan sih ini? Kenapa dia anjir? Ngomong-ngomong, di mana semua penjajah? Aku pikir aku bertarung dengan mereka tadi. Kau mengusir mereka semua. Tunggu, melegakan. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk membangunkanku. Oke, let's go. Tuang room di atas kuburan. Nah. Akhir, guys. Tuh, muncul cesetannya, coy. Aku tidak bisa melupakan rasa ini meski aku sudah mati. Anjir, aku sudah lama sekali. Aku senang kau bisa. Baik saja. Kau panas saja. Kau melatih haki kaisarmu. Aku menjadi lebih kuat ketika kau pergi. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Maaf, maaf. Bisanya aku tidak mengurung ini. Ngomong, bisakah kau membantuku? Ada senjata yang cukup bagus di balik kuburanku. Apa tuh cuy? Apa itu senjata apa tuh? Sekau memberikan itu pada anak-anak, amatir masih ceroboh adik aku. Mereka akan menjadi bajak laut yang hebat. Mati ya guys ya. Pada waktunya cuy. Aku harus pergi. Suatu kehormatan Raja Bajak Laut, dimanapun kita berada, kita adalah teman. Anjing. Filosofi dulu gak sih? Filosofi dulu sih. Anak senja. Jangan buatku menangis wajah bodoh. Tidak ada penyesalan selama kau dan anak-anak masih hidup. Bahkan kematianku tidak bisa menghentikan pertolonganku, itu benar-benar. Hidup yang hebat. Nah ini dia heist. HP badak. Iya HP badang anjir. HPnya segede harapan orang tua. Kita mulai proses naik kapalnya. Prajurit kemenangan para pengungsi adalah yang utama. Shop. Hey Aisyah. Aisyah. Penjaga, kau masih hidup. Yoi. Sudah berapa lama? Ini bentrok nih, bentrok nih. Putri Kantemburi. Wajah yang kukira tidak akan pernah kulihat lagi. Kalian datang dari kamp. Bagaimana kalian menembus para penjajah? Aisyah, kita harus membicarakan sesuatu yang... Para penjajah berencana membuat serangan besar untuk menghabisi kami semua. Mereka akan menuruti membantai teman dan keluarga kami. Kita harus bekerja sama untuk mencegah hal itu. Kau melihat bagaimana keadaan di sini. Udah mau pergi, guys. Misalnya ada lagi saya lakukan. Meninggalkan Heaven Heart segera mungkin. Tidak, tidak. Kita semua akan mati kalau kita bercerai-berai. Bertarung bersama adalah satu-satunya jalan yang menyelamatkan semua orang. Bertarung bersama? Apakah itu benar-benar caranya? Tapi bagaimana kita bisa menjamin keselamatan semua orang yang sambil melawan? Meski kita bisa bertahan, kita tetap akan berada di situasi yang mengerikan. Tanpa rencana yang matang, kan suatu hal yang buruk. Mampus lu, kena marah tuh. Aku tahu kau benar. Ini adalah permintaan yang gegabah. Tapi jika kau pergi, kami akan hanya akan ada akhir yang fatal. Ayolah Aisyah, bantulah Aisyah. Yamero. Itu adalah permintaan yang konyol. Kami sudah kehilangan banyak orang. Dan tugasku adalah untuk melindungi siapapun yang tersisa. Rencanamu tidak cukup bagus karena aku mempertaruhkan nyawa rakyatku. Jadi aku tidak bisa menerima permintaanmu. Lucu. Teman harus selalu bersama. Apakah ada cara lain? Teman harus selalu bersama, cuy. Senyum-senyum gila, cuy. Aku tidak punya waktu untuk main. Kenapa dia senyum-senyum kayak gitu, anjir? Mukanya ngeselin, anjir, sumpah. Aisyah, ada apa nih? Para penjajah. Mereka datang kemari. Yo, let's go, let's go, let's go. Ikut bantu, ikut bantu. Apa itu? Oh ini dia monster itu ya, monster gede coy. Tiga mereka. Lu Aisyah bantu wey. No Aisyah, Aisyah no. Oh ada Iron Titan guys. Iron Titan Mary nih. Wah
Tidak mungkin. Bagaimana cara para penjajah membawa monster itu? Semuanya bertahan. Kalau kita kalah, kita kehilangan kapalnya. Ayo, let's go. Tahan. Nice. Di rudal nggak modern, anjir. Iya, cok. Kuat banget, emang. Apakah kita mengalahkannya? Kita bisa berserah untuk saat ini. Apakah ini salah satu penjajah? Aku tidak pernah melihat monster seperti ini. Masih ada ratusan lagi yang seperti itu. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita, bahkan. Ini adalah... Aisyah, setelah melihat itu, bagaimana kau bisa? Pak, sudahkah kau melihat kekuatan monster itu? Satu saja sudah bisa mengalahkan banyak prajuritku. Bagaimana jika ada ratusan? Oh, masuk akal, coy. Mending pergi aja lah. Pergi. Ayahku mempercayakan nyawanya padaku. Aku tidak bisa mentaruhkan hidup mereka. Semoga kau mengerti. Anjay. Tuh perginya. Ih, beneran pergi, coy. Beneran pergi, anjir. Semuanya naik. Bagus, kami pergi sekarang. Beneran pergi, coy. Aisyah, tunggu. Tuh. Kak, kau berjanji akan bekerja melawan penjajah. Apakah kau benar-benar akan meninggalkan kami? Kau bilang kalau kau akan berada di sisiku, anjir. Let's go, gak sih? Nah, seperti itu. Maafkan aku. Loh, beneran pergi, dada Aisyah. Lo pergi beneran, coy. Mari. No, mari. Mari. Ya, pergi semua, coy. Loh, pergi, coy. Beneran pergi, anjir. Kira pura-pura doang, lo. Lo mampus, kita udah mati lah. Udah mati aja kita. Gak ada harapan ini, coy. Tuan Putri, kau dari mana? Belum ada kerusakan besar. Kami telah memberitahu para pengungsi untuk... Ngomong-ngomong, dari mana kalian? Semuanya dengar baik-baik. Sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang sangat berbahaya. Aku mendatangi Aisyah untuk mendiskusi, tapi tidak berhasil. Tidak mungkin. Kau melewati para penjajah untuk bertemu Aisyah. Nah, ini dia, coy. Kali ini jumlah mereka banyak sekali. Semuanya, persiapkan diri kalian. Mereka datang. Kita semuanya. Apakah akan sesuai sama dengan di mimpi? Mirip banget, coy. Mirip banget sama di mimpi loh. Untuk Kantemburi. Untuk Kantemburi, let's go. Mirip banget sama di mimpi loh. Gak ada bedanya sama sekali. Iya, dejapu. Iya, dejapu nih. Dejapu, guys. Apakah kita berhasil? Oh, sama juga. Sial, ada lagi. Oh, sama banget ya. Nyamuk raksasa lagi. Apakah mereka mencoba menyelesaikan semua ini? Sama banget, persis. Meski takdir kita sudah ditetapkan, aku akan bertahan sampai akhir. Sama banget, coy. Beda alur aja. Beda kah? Kayaknya sama gak sih? Kita masih hidup. Sama, coy. Penghalang pemimpin. Kerja bagus. Penghalang pemimpin Putri melindungi menteng ini. Sama banget kata-katanya, anjir. Ini anda menahan para penjajah. Ini. Nah, penyihir hitam, coy. Beda alur aja. Dibukanya nih. Ah, sip. Hentikan mereka. Selamatkan Tuan Putri. Oke, let's go. Oke, nah, mati satu. Satu lagi. Nice. Lihat aja nanti, yo. Oke. Apa itu? Sangat sulit untuk mengalahkan meski hanya dua. Wah, aku punya permintaan. Apa tuh? Aku capek nggak sih? Serahkan padaku lah. Aku capek, anjir. Para penjajah menerobos camp kita. Pergi. Oh, ini beda nih, coy. Ini beda nih. Selamatkan sebanyak mungkin orang yang kamu bisa. Kulakukan yang terbaik untuk melindungi tempat ini. Jangan khawatir, kami pergi. Oke. Beda, coy. Beda. Chaos. Iya, chaos banget, coy. Aku menyerahkan takdirku padamu. Siap, EP. Ini berkali-kali aku melihat serangan dengan skala besar. Semua yang mereka bertarung, mereka siapkan ke bunker. Oke, bunker. Masuk bunker. Garis depan, Tuan Putri membutuhkan bantuan kami. Ayo, kita harus membantu Tuan Putri. Loh. Oke, udah ya. Maya, aku harap kau beristirahat dengan tenang. Oh, Maya meninggal, kita harus pergi ke bunker. Ya, kau benar. Kita harus bertahan untuk Maya. Oke, let's go, Maya. No. Oh, meninggal, coy. Telat kita. Ya, telat, coy. Udah buka puasa, bang. Belum. Tawarkan obat-obatan. Woi, masih hidup. Sekarang kau di sini. Bisa nggak sih? Bisa hidup nggak sih? Kita bisa merasakan kedamaian sekarang. Penjajah perang ini semuanya. Aku akan mengakhirin semua ini. Oke, aku akan mengakhirin. Ini tidak terlalu. Tuh, mati ya? Tuh, mati, coy. Telat kita, coy. Ya, garis depan dalam bahaya. Ya, telat, anjir. Sorry, bang. Telat aku, loh. Kau akan... Bagus, sekarang kuhaku sudah kembali. Kita harus bertahan lebih lama. Tidak segera. Tidak. Kanon Evan. Ini Evan. Oh, Evan Kanon itu ya.
Kukira bisa diselamatin. Nah ini loh, ini gimana ya guys ya? Cara menghadapi monster sebanyak ini gimana gitu loh? Oh cuek, gimana? Gimana cara nyelamatinya gila? Cara melawannya gimana gila? Aku tidak bisa mengubah apapun penghalangnya. Salah kalah kita. Mati kah? Ada Iron Titan gak sih? Iron Titan coy! Titan World 2 nih. Siapa nih guys? Sifu! Aduh ada Sifu guys. Suara apa itu guys ya? Itu adalah... Oh Aisyah! Aisyah dan teman-teman cuy! Aisyah dan teman-teman kembali anjir! Akayuki! Karina! Aisyah! Iron Titan! Let's go! Ini yang beda! Oh ini yang bedanya coy! Aisyah balik! Kita... Ini adalah medan perang, jangan katakan suatu yang mementahkan pangkat. Katanya mau pergi ya. Ternyata Aisyah punya hati juga guys ya. Kenapa aku tidak naik kapal dan kabur aja? Loh, mari. Kau tidak bermaksud seperti itu. Marias, tidak butuh kata-kata indah atau pidato inspirasional yang panjang. Kita merelakan jalan keluar kita dan mengalahkan banyak musuh untuk mencapai tempat ini. Kita semua tahu apa yang harus kita lakukan ya. Untuk warga Kantenburi. Let's go guys, Kantenburi guys. Gila, rame banget prajurit ini, gila. Anjir, prajurit ini rame banget, anjir. Kalau ini mah udah menang ini, cuy. Ada siapa namanya orang ini? Hatake. Loh. Jangan mundur, maju. Let's go. Bajingan. Nah, loh. Serangan dua sisi nih. Sebelah sana ada bantuan. Mana Iron Titan tadi ya? Iron Titannya mana anjir? Kok hilang? Untuk siapapun yang masih hidup, pergi ke medan perang. Jika kau bisa mendengar... telepati, cok. Jika kau mendengar suara itu. Telepati, anjir. Baru tahu loh aku. Ternyata EP bisa telepati. Ada momen dimana kita punya harapan terakhir untuk bisa bertahan. Semuanya. Diri bersama... Ini atas nama penjaga Kantenburi dan kekaisaran Ra bertarung bersama. Ini cok pertarungan terakhir ini. Wuyah, ada yang naik motor anjir. Sumpah itu pengendara gurun. Sobat gurun cok. Wuh gila cok, bisa menang nih pasti. Semuanya serang. Anjir coy. Nah lo. Takdirnya telah berubah. Berkatmu. Oh berkat kita cu. Masih ada yang harus kita lakukan. Ya. Ayo pergi bersama. Wah aku. Let's go anjir men. Dikeroyok anjir. Nggak bergerak cuy. Dikeroyok anjay. Saatnya kita buy one nih. Aku mengawas. Mengasingkanmu ke sisi. Tetapi kau mengganggu masa depanku. Sang juru selamat salah. Wah, juru selamat. Aku seharusnya membunuhmu sejak awal. Tidak akan ada lagi kesalahan di sini sekarang. Ku akan menyingkirkanmu. Kita lawan penyihir hitam. Penyihir hitam, cok. Akhirnya kita lawan juga sih. Anjir, apa nih, cok? Lu ada anak buah, weh. Oke, kita hafalin, guys. Kita hafalin skillnya. Waduh, ngilang dia. Hafalin skillnya. Malah diem doang, Epin. Nah, bisa mati nih. Nah, let's go, guys. Cuman 3 kali lipat guys. Cuman 3 kali lipat bisa lah. Epi ngurus kroco. Jadi kecil bocil anjir. Orang bodoh. Lawan kalian sia-sia. Bocil anjir ternyata. Tidak akan ada yang berubah. Kau akan sangat menyesal tidak mati sekarang. Ternyata penyihir hitam bocil cuy. Bocil kecil anjir. Peternya gampang di World 10. Kau masih gampang ya di sini ya. Kita berhasil. Menang bos. Tahan. Weh jangan nangis weh. Oh, jangan nangis, santai, jangan nangis bang. Lu ngapain itu? Lu ngapain ya guys? Janji yang dulu telah aku tempatin. Terima kasih Aisyah, Putri Kantenburi. Aku tahu, kembalinya Kuhaku, reuni Kantenburi dan Rah, tak terhitung keajaiban yang terjadi bersama dalam kemenangan ini. Musuh tidak mungkin menyangka ini. Oh iya.
mengalami kerusakan besar. Yang komandan mereka kabur dan terjebak di dalam pengang. Bukan bocil, ketemu lagi di World 11-2. Oh, ketemu lagi. Masih gampang, cuman agak ribet dikit. World 11 masih gampang. Oh, masih ketemu lagi ya. Kukira udah mati deh Heaven Horde kita. Dunia selesai. Tapi gak ada pahlawan ya. Oh iya, pahlawan baru gak ada. Oke, selesai guys. Akhirnya. Oke, thank you buat semuanya coy. Thank you.